أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis sama' wa huwa sami'ul alim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji-pujian dan kesyukuran hanya tertentu bagi Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT hari ini. Sekali lagi Allah pilih kita untuk berada pada hari Jumaat, penghulu kepada segala hari. InsyaAllah mudah-mudahan hari Jumaat untuk kita memperbaiki amalan kita, untuk kita memperbanyakkan lagi selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita juga banyak-banyak baca Al-Quran, berzikir dan jangan lupa untuk bersedekah, ya, sebab hari Jumaat adalah penghulu kepada segala hari. Jadi kalau nak bersedekah, hari lain bersedekah juga, tapi hari Jumaat ni lebih-lebih lagi sedekah kita, insya-Allah, ya. Kita kena masuk banyak-banyak dah sekarang, sebab kalau sikit takut tak cukup apa yang telah ada, ya. Kalau daripada awal dah banyak bersedekah, tak apa, boleh dah slow sikit. Tapi kalau belum, kita kena berlari sekarang, ya. Bagi setengah orang lah, insyaAllah. Okay, alhamdulillah, petang tengah hari ini kita berkuliah secara face to face, anjuran daripada Muslimat Surau Kerja Raya. Dan saya sekarang berada di Surau Kerja Raya, alhamdulillah, bersama dengan sahabat-sahabat di hadapan saya. Adalah, alhamdulillah, syukur, eh. Dan juga rakan-rakan dalam FB pun ada. Dan kita bertembung kuliah, eh, dengan kementerian. Sana pun face to face, dan juga mereka juga adalah kuliah secara online juga. Tak apa, mana-mana jangan tak ada di mana-mana sudah. Sana tak ada, sini tak ada, itu tak nak. Sana tak ada, sini ada, ataupun sini ada, sini tak ada, sana ada. InsyaAllah, kalau nak merebut peluang-peluang dari segi ganjaran pahala daripada Allah SWT, sebab majlis ilmu ni, sebab itu Nabi sebut sebagai taman-taman syurga. Kalau benda kecil tak disebut sebagai taman syurga, ya, tapi sebab majlis ilmu ni majlis zikrullah, di antara majlis-majlis yang paling hebat sekali ialah majlis ilmu, ya. Kita bersyukur sangat-sangat Allah pilih kita berada di taman-taman syurga, ya. Saya nampak ada sahabat-sahabat kita dalam ni, nampak Anita, Mama Yahshim, Hajah Junaida, Suwaida, nampak Umi Rukiah tadi, dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih semua kerana dapat bersama pada tengah hari ini. Munirah pun ada, Adidah, dapat bersama lagi, alhamdulillah, ya. Okey, dan tidak lupa juga selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, muslim-muslimat semua, apa khabar? Alhamdulillah. Kena kuat sikit baru tahu, baru tahu ramai ke tak. Alhamdulillah. Okey. Kan ramai tu, Nuriza. Alhamdulillah. Ramainya pun kan, masya-Allah. Syukur, alhamdulillah, ya. Dia ialah macam itulah, masing-masing duk berharap saya tak datang, tak apa ustazah, saya tengok online. Itu je lah, eh. Tak apa, harap di sana ada, di sini pun ada. Ok,
kan? Ataupun tak ada di sana, ada di sini. Tak ada di sini, ada di sana. InsyaAllah ya. Sebab kita pun tak pasti berapa kali Jumaat lagi agak-agaknya Allah nak beri peluang kat kita kan. Hak muda-muda tu mungkin peluang masih banyak lagi. Kalau kami-kami orang tua-tua ni, Jun, cuma muda lagi. Mana pula baru. Saya 70. Nak kata baru lagi. Alhamdulillah. Syukur eh. Syukur kepada Allah. Ya Semaryanti. Itulah. Apa, saya ada di sini Ustazah Sofia Rashid. Nah, okay. Alhamdulillah kita bersyukur eh. Allah masih pilih kita lagi untuk berada di taman-taman syurga. Lagi pada hari Jumaat ya. Kuliah muslimat kita hanya hari Jumaat saja kan. Selebihnya kuliah muslimin lah. Kalau lima minggu, lima minggu lah. Alhamdulillah. Ya. Eh? Sikit aktiviti alhamdulillah. Cumanya orang je lah. Eh? Dan kita pun sebenarnya berbahagi banyak sangat sekarang. Eh? Tak apalah. Kalau tidak orang kata jauh nak pergi. Dah. Jadi itulah insyaAllah. Sebab dulu bank, agro bank, dia tak buat sendiri kan? Dia mari sini. Sekarang dia orang dah buat sendiri setiap minggu juga. Tak apalah maknanya. Yang penting aktiviti berjalan. InsyaAllah. Ya? Cuma itulah tak banyaknya sebab tak ramai. Itu tak banyak lah. Tak apalah. Dia orang dah joint venture dengan kementerian. So okey sikit lah. Ya? Alhamdulillah. Tak apa. Yang tu kita serah pada Allah SWT lah. Yang nak menjentik hati-hati siapa yang nak datang. Eh, kalau Allah jentik dia, dia mesti datang punya. Sebab orang yang datang adalah yang terpilih. Ha. Yang tak datang tak kata terpilih. Tapi kita yang terpilih. Sebab kita datang. Ya. Alhamdulillah. Chia Ben Chuan. Alhamdulillah. Ya. Ida Nur Sima. Saya baru bincang berkaitan dengan Cia, kata dia, saya dah takut saya nak jawab susah. Tapi alhamdulillah, terima kasih banyak perkongsian ya, selalu masuk berada dalam majlis ilmu. Okey, hari ini kita di muka surat 170, iaitu halal dan haram dalam Islam. Okey. Cerita dia berkaitan dengan institusi kekeluargaan. Hasliza, Nora, Nurza, Kamarujan. Rumah atau tempat tinggal adalah tempat untuk mententeramkan diri manusia daripada segala kerumitan, tabiat dan kebiasaan. Di sana mereka akan dapat merasai kemerdekaan diri dari segala macam ikatan dengan masyarakat. Betul kan? Dah ada rumah, balik rumah rasa bebas. Kan? Orang mari kerja bukan tak bebas, tapi yalah. Nak buat kerja dah. Tapi kalau balik rumah, alhamdulillah, rasa seronok. Tambah lagi kalau orang yang tak ada keluarga, balik nak tidur terus boleh. Tak ada masalah. Malah masak, tak apa. Pakai mana kenyang bagi pejabat tadi aja. Lapar, boleh cari makan. Kan? Ataupun lapar, bangun masak Maggi. Pun boleh juga. Duduk seorang, kan? Tapi kalau berkeluarga, tentulah keadaannya berbeza sedikit. Eh? Tapi jangan anggap itu sebagai bebanan. Tidak. Eh? InsyaAllah. Sebab di rumah kita akan rasa ketenteraman. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah SWT menjadikan bagi kamu rumah-rumah yang kamu dirikan itu sebagai tempat tinggal. Nabi SAW gembira apabila melihat sebuah rumah itu luas. Dan bagi SAW menganggap itu sebagai kebahagiaan duniawi. Nabi suka orang yang ada rumah yang luas. Sebab luas, selesa. Eh? Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadisnya. Arba'un minas sa'ada al-mar'atu salihah wal-maskanul wasih wal-jarus salih wal-markabul hani'u. Empat perkara yang merupakan yang dikira yang mendapat kebahagiaan untuk anak Adam. Pertama, almaratun salih, isteri yang salih. Bagi seorang suami, bila ada isteri yang salih, itu dah cukup memadai. Ya? Sudah merasa sangat bahagia.
Sebab isteri, isteri yang solehah ni siapa? Nabi kata, kamu tengok senang hati. Ada nak tengok apa lagi? Dah, tengok isteri dah senang hati dah. Tapi ke lain-lain dah. Nah. Kalau suruh, dia taat apa segala perintah engkau. Eh, bila kamu tiada di rumah, dia menjaga hartanya dan diri. Ini tak salah. Siapa minta sini pernah tengok, senang hati. Gembira hati. Nah, lapar, kenyang teguh. Bila tengok isteri yang salihah, saya tambah tu. Tapi Nabi kata, bila kamu tengok, kamu rasa seronok. Tengok bini tu, senang hati dah. Tak ada rasa apa-apa dah. Penat balik kerja tadi, balik. Tengok isteri yang baik. Senyuman terukirnya. Tidak membebankan suami. Balik. Abang rehat dulu. Saya panaskan makanan. Bukan nak masak. Sebab dah masak. Betul tak? Semua nak panaskan saja. Cuba kata, abang duduk dulu, baru nak keluar lauk. Oh, pukul berapa aku boleh makan? Dah, maknanya gitulah. Maknanya, suami balik tu, lauk dah keluar dah. Habis kita orang kerja, ustazah macam mana nak keluar lauk? Seorang pergi kerja. Kan, dah keluar siap-siap dah. Keluar kat luar dalam, boleh berlaku. Kalau keluar kat bawah tu, tahan sikit daripada duduk kat atas. Duduk kat atas kan lambat. Ha, kalau kata jenis, hak yang payah nak ni, mungkin daging contohnya, boleh letak kat luar dulu. Kan, tapi nak ceritanya, maknanya suami tengok tu senang hati. Tak adalah kata bila lapar, ya Allah. Tanya-tanya bini pun tak masak lagi. Lauk tak buat keluar lagi. Ataupun berah tak ada bang lah. Kenapa kau tak cakap semalam? Kan? Jadi, menjadikan orang tu naik rasa nak marah. Ya, jadi senyum. Ya, okey. Pertama, wanita yang solehah. Yang kedua, balmas kanul luas. Tempat tinggal yang luas, yang selesa. Kita ni luar dah dapat rumah dah. Tapi dah bubuh macam-macam dalam rumah. Cuba tak ada kursi meja rumah kita. Lapan. Macam surau. Rumah kita ada belaka kan? Ya Allah. Hak kursi meja tak apalah. Hak sampah pun ada juga. Nak buang sayang kan? Kita fikir sebab kita beli. Ha. Nak macam mana? Nak buang macam mana? Sayang ustazah, kita beli. Ha, tu duk kumpul semua tu. Mari banjir sekali ya. Habis diangkat. Habis semua sekali angkat. Bersih, sapu bersih dah. Allahu Akbar. Allah Maha Hebat. Eh, kalau nak kira kita kan, ah, ni sayang, yang ni sayang, yang tu sayang. Tapi bila Allah angkat, ha, semua kata alhamdulillah. Habis buruk-buruk dah. Kalau tidak, mula-mula nampak, lama-lama tak nampak, sorok wakatil. Katil-katil kena je kata. Allahu Akbar. Yalah, saya ceritanya saya yang orang tua kan, dia bila dia kahwin lama kan macam-macam dah beli je. Nak buang semua sayang Melaka nak. Semua. Tak payah kursi meja sayang. Dah lain pun saya. Kumpul semua sekali dah. Itu jadi banyak tu. Beg-beg pergi umrah. Panggillah kau orang. Lelong aja. Yalah. Sekali pergi dua biji dapat kan. Kalau tiga kali dah dapat enam biji. Nak letak kat mana? Hak kecil tu boleh masuk kat dalam. Hak besar nak masuk kat dalam mana? Tak tak atas loteng. Atas loteng debu tak tahan. Duduk kat bawah ni bolehlah kita rajin juga lap-lap. Benar kan tak? Duduk atas tu tengok debu dah baik aku. Eh? Sibat terus tu. Tapi kalau kita boleh bagi orang bagus juga sebenarnya tak. Tapi kalau tengok, oh tu sayang, hak ni sayang, hak tu sayang, hak ni sayang. Hak ni lah masalah. Tak apa dengan mak nenek lagu tu lah. Kalau muda-muda lain. Nak hilangkan perasaan tu. Tak adalah sebab kita, kalau kita nak, kita pun tak pakai. Orang kata dah, membazir juga betul kan? Tak dimanfaatkan. Kalau orang boleh manfaatkan, tak ada masalah kan maksudnya.
Kalau kita anak-anak ramai tak apalah, orang kita balik umrah orang tu ambil, balik umrah orang tu nak ambil, orang ni ambil dah. Ini dia pusing waktu. Tapi duk tengok-tengok tu sayang, sebab kan kita pun akan sekali aja dah. Pergi pergi lain kali, orang dia orang bagi beg lain pula kan. Cuma sekarang ni ada, kita orang boleh tolak 200. Kata sangat-sangat saya tak ambil dah lah. Kata ustaz saya tak nak ambil beg. Okey tak apa, dia tolak 200. Okay, Anita nak boleh anytime, pergi je, tak ada masalah. Oh nak kecil, kita pun nak kecil juga. Dah kita nak sekat kampur dekat-dekat, nak buat apa, buat besar kan. Kalau kita nak pergi luar negara, mungkin kita perlu yang besar. Kalau dekat-dekat, pakai bit kecil aja, nak besar sangat. Kalau besar, nak buat dalam kereta, buat apa biji. Begitulah keadaan kita ni, sayang, sayang, itu payah. Jadi ke tengah orang dia tak apa, dia dah ni dia let go aja. Jadi rumah dia tenang dah. Kita ni tu sayang. Tak payahlah beg. Kasut selipar. Ya dah lama dah tak pakai dah pun dah jadi gini dah. Sayang lagi. Dah memang confirm tak pakai. Cuma saya pegang yang yang kata. Kalau kita dah tak azan masjid ke? Telefon, telefon. Kalau kita dah tak tengok 2-3 tahun, kita tak kisah dengan dia, tu tak ada apa lah tu. Anggapkan dah tak ada, tak wujud dah benda tu dah. Sengah-sengah kata, oh dah 3 tahun dah aku tak tengok. Dah ada, dah boleh lupus kira. Lupa dah. Dan saya memang ada tempat. Lu boleh pergi hantar ke tempat apa semua dah. Ini orang pilih lagi ambil sebenarnya lah. Kita nak buat hak tu pun malah. Tapi orang-orang muda sekarang dia lain sikit ya. Kalau rasa tak nak, dia akan terus dia elankan aja. Siapa nak ambil free, bukan nak jual pun, ambil free aja. Ada kan ada orang kan? Kalau nak jual, jual pun murah orang kan. Ambil baik daripada kita jual, bagi free aja kan? InsyaAllah. Saya tengok menantu saya, kenapa tak ada barang kat rumah ni? Dia dah jual dah. Dia banyak jual, dia banyak maksudnya jual, dia bagi orang kan begitulah eh. Baju-baju anak dia apa sama siapa nak baju ni ni anak lelaki ada orang datang ambil tilam orang datang ambil. Jadi rumah tu boleh lah, ialah memang serabut juga tapi tak adalah barang tu yang lama-lama betul kan. Itulah tempat yang luas. Saya kata tadi Allah beri pada kita rumah dah luas dah insyaAllah, cumanya itulah barang banyak masalah ya. Wal jaru salih, jiran yang baik. Seterusnya wal markabul hani'u, dan kenderaan yang menyenangkan. Sungguh. Janganlah kereta buat hal. Sakit kepala. Tak. Kita ada hal nak gimana-mana nak cepat. Tengok-tengok ni satu okay, pula. Terpaksa parkir pula 3-4 hari baru siap. Allah. Jadi orang kata apa, mengurangkan rasa ketenangan tu bila berhadapan dengan masalah-masalah yang macam tu. Jadi sangat bagi tanah Adam ni, kita mementingkan soal kebahagiaan dunia. Jadi inilah yang biasanya dipandang ya. Maknanya wanita yang baik, rumah tangga yang luas, jiran yang baik, dan juga kenderaan yang menyenangkan. Okey. Nabi SAW sentiasa berdoa dengan doa berikut. Allahumma ghafir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Faqila lahu ma aksaru ma tad'u bihazihi da'wati ya Rasulullah ya Rasulullah. Faqala wa hal taraknu min syai', iaitu ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku, luaskanlah rumahku. Wa wasi' li fi dari. Wa barik li fi rizki. Berkatilah rezekiku. Faqila lahu ma aksar ma tad'u bihazin da'wati. Ya Rasulullah, faqala wa hal tarkunu min syait.
Dan alangkah banyak sekali yang engkau baca dari doa-doa ini, hai Rasulullah. Baginda SAW menjawab, adakah doa yang lain dapat mententeram kamu selain pada doa-doa ini? Jadi sahabat tanya, banyaknya doa-doa yang nak diminta. Jadi Nabi kata, adakah yang lain yang boleh mententeramkan hati kamu? Ini yang paling mententeramkan hati anak Adam, betul kan? Iaitu ampunkan dosa, rumah tangga yang luas, ya? Luaskanlah rumahku, berkatilah rezekiku. Itu pada sahabat nak. Alangkah banyak sekali yang engkau baca dari doa-doa ini, hai Rasulullah. Baginda menjawab, adakah doa yang lain dapat mententeramkanmu selain pada doa-doa ini? Okay. Ini dah yang menjadi orang akan rasa tenteram. Ya, bila Allah kurniakan perkara-perkara macam tu, rasa kita sebenarnya, tapi tidak pun, kan? Ya. Dan kadang ada orang duduk rumah besar tak rasa seronok pun, tak rasa bahagia pun dalam hidupnya. Eh? Tak juga, tak semestinya lah, ya. Tapi yang sentiasa dipandang oleh manusia ialah rumah tangga yang luas. Ya, itu yang biasa diminta. Rezeki yang diberkati. Ampun dosa, rumah tangga yang luas dan rezeki yang diberkati. Dan itu pun kita doakan. Itu pun. Tanya minta apa? Panjang umur. Yang kedua, rezeki. Tambah rezeki. Dah, luaskan rezeki. Ha, lagi, rumah yang selesa. Itulah biasa menjadi kegemaran, kegilaan manusia lah. Betul tak? Semua. Yang kita merasakan ini yang boleh beri kebahagiaan pada kita. Tapi sekadar untuk dunia, betul. Tapi tak semuanya mereka merasa bahagia dengan keadaan-keadaan begini. Dah dapat, biasa je. Kita tak dapat tu, kita rasa tu. Sebelum kita beli rumah dulu, apa rasa? Dapat ada rumah, jadilah, eh. Tak kisahlah, kecil pun tak kisahlah. Ha. Ha. Bila dah beli rumah, kecil. Tak best lah. Kita pergi pula rumah orang tu besar, kita rasa bestnya rumah dia luas. Kita tak tahu hati tuan rumah tu okey ke tidak. Kita tak tanya, betul tak? Pada pandangan kita, sebab kita memandang macam tu. Cuba kita lalu di tepi-tepi, tak kisahlah mana-mana, ya. Muslimi-muslimat semua, saya kalau lalu kawasan-kawasan rumah orangnya besar-besar, macamnya rumah dia. Kan you tengok atas ni. Sini memang tak nampak lah. Besar punya rumahnya. Ish, bahagianya orang dalam tu. Kan? Tak semestinya. Tak semestinya. Mereka bahagia. Kan? Ha. Kita pun duduk situ kita seronok 2 hari je. Balik-balik lama. Dia duduk nama masa duduk. Dah kalau saya seronok duduk agak sini. Kita akan balik rumah kita juga. Ha, walaupun rumah kita tu sempit, eh, tak selesa, tak apa. Tapi kita akan balik rumah kita juga. Walaupun duduk aja kat sini, Ustaz. Kami tak kisah, Ustaz. Duduk aja tak minta bayaran. Contoh tak ada orang offer pun. Tapi rasanya nak, kita pun tak duduk juga. Saya ingatlah zaman-zaman kerja dulu, eh. Saya ceramah di Brunei. Dia panggil saya 5 hari saja. Tetapi dek kerana yang pergi dengan saya tu terpaksa balik awal. Ada urusan dia balik. Dr. Jawiah Dakir, UKM. Dia terpaksa balik awal. Jadi terpaksa dia balik, dia kata, macam mana Ustazah? Kuliah-kuliah dia ni macam mana? Siapa nak ganti lah? Nak panggil pula mari daripada Malaysia tu. Tambang lagi dan sebagainya. Okey, saya boleh tunggu, kata. Tapi pindahkan saya ke bilik sebelah ni pula hotel. Tak nak duduk dah bilik sebelah sana. Dah hari-hari duduk tengok pemandangan yang tu dah. Saya nak tukar sebelah lagi. Ah, dia kata, kenapa? Boring tengok sebelah sana, tengok sebelah sini pun ada. Padahal tengok sebelah sini pun tengok atap orang buat apa. Tak semua yang kita rasa, betul tak? Duduklah lagi boring nak banding hak mula-mula dia letak. Nak pindah balik, malu dah. Tapi nak ceritanya, kita rasa boleh duduk ke hotel, bestnya dah. Berunan tangguh segala-gala, apa nak makan dalam bilik tu, makanlah coklat segala-gala jenis yang ada, semua ada. Minuman, makan je, tak ada masalah. Tapi tak seronok juga. Nak klik rumah kita juga. Betul tak? Tak, maknanya tak semestinya. Sebab tu bukanlah semua apa yang kita lihat itu kita akan, bila kita dapat kita akan rasa bahagia. Tak.
Banyak benda-benda yang kita rasa kita akan dapat, kita akan bayar. Tak pun. Dah tak tu. Orang dah kerja dulu, kita kata gaji 400 pun tak apa dah. Macam-macam nak buat itu, nak buat ini. Dapat 800, tak tahu nak buat apa dah. Tak cukup nak buat apa. Bukan tak tahu nak buat apa. Tak cukup nak buat itu, nak buat. Tidak. Ya. Maknanya, benda dunia ni, dia macam tu saja. Nampak, lihat, seronok pada pandangan mata. Tapi tidak semua akan indah pada pandangan di hati kita. Tapi kalau hal akhirat, tak apa. Elok-elok. Buatlah. Tak. Tak ada masalah. Semuanya bila buat elok, pasti kita akan dapat. Tujah kata, syukur dengan apa yang kita ada. Betul. Itu yang paling penting. Bila kita bersyukur, semua tak ada masalah. Rumah kita, kita bersyukur, syukur. Orang lain tak ada rumah macam kita. Kita ada rumah, ada tempat tinggal. Ada orang lain tak ada tempat tinggal pun. Ya? Ya, bila hidup banding dengan orang, habis kita. Sebab tu dalam melihat dunia, tengok yang bawah aja. Saya tengok yang atas. Yang kita duduk lalu kawasan rumah orang besar-besar. Bukan kata setakat semidi, banglo. Banglo bukan banglo main-main dah. Macam istana kadang-kadang dah. Bila lah nak? Tiga tingkat rumah dia. Sempit lagi. Maknanya hati tuan dia tu masih tak luas sangat. Ya Ishak Uti Jiha. Selalu buat perbandingan buat diri saya lah. Ya ma. Saya kata saya pernah pergi ceramah di taman. Wah, apa ya? Taman Datuk Harun kan, rumah kecil-kecil tu. Kan sebagai besar rumah kecil-kecil lah. Ada wakil Anita. Sorry ya. Jadi rumahnya tidak besar. Jadi sekali tu saya dijemput ceramah Maulidi Rasul. Nak masuk tu komen susah. Nak parking satu hal. Tak apalah dia sedia parking. Orangnya berada di luar. So, saya masuk. Tanya nak duduk kat mana? Kita ni tanya nak duduk kat mana dah. Tengok. Orang tu duduk tahu si berimpik. Duduk bawah apa semua ni. Kita pergi tengok ubah kursi meja dan apa segala-galanya. Tapi tuannya nampak happy aja dah. Tak ada rasa macam rumah sempit. Saya tak ada kata, dia tak kata. Dan inilah tiap-tiap tahun kami buat majlis semua di Rasul Ustazah. Alhamdulillah orangnya sentiasa ramai. Dia tak pernah, saya tengok muka tak ada menunjuk rasa macam, sorry lah Ustazah rumah sempit. Kalau kita dah mak ada rumah sempit. Dia tak kata apa. Kita ni pun, Allah. Hati dia besar. Dia nak panggil orang tu hati dia besar dah. Bila hati dia besar, rumah dia akan rasa lapang. Dia rasa lapang. Kita ni hati kita kecil. Belum buat kenuri dah marah dah kalau sampai tu. Sayang macam mana kalau tak nak buat kenuri ni? Rumah sempit bah. dah cakap ke suami rumah sempit bah. Lepas tu, alah kita buat sikit-sikit. Habis tu kepanggil orang tu, panggil orang tu, panggil tu mana muat, mana cukup. Kita. Kan alasan. Alah dah kata. Kalau macam tu buat 3 kali, lagi teruk. Siapa nak buat? Betul tak? Jadi hati orang yang kecil, dia begitulah cakap dia. Hati orang yang tak ada apa, okey bah, boleh jalan je. Tak ada sana. Kan? Tak apa, tak boleh panggil orang, kita panggil sikit. Panggil jiran-jiran dulu. Lepas tu panggil keluarga, cukuplah. Dah, dah kita buat tiap-tiap tahun, tak kisahlah. Boleh panggil penceramah lagi nak cerita. Saya tak ingat tau, orang-orang mana dia punya tu, tapi ya Allah. Dia kata, alhamdulillah Ustazah setakat ni tiap-tiap tahun saya buat, dia kata. Dan kehadiran macam ni, ya. Dia tak ada rasa. Tak rasa. Dia rasa seronok. Sebab hati dia tu gembira. Yang kita ni belum buat, dia sedih dah. Nak negatif dah. Rumah sempit, bang. Rumah macam mana ni, barang-barang letak kat mana ni. Siapa nak angkat pula dah. Tak apa, kita makan angkat. Saya tak nak angkat, abang angkat lah. Kita nak makan apa? Apa-apa je lah. Boleh tak kisah, masak nasi pun tak kisah, bagi lauk-lauk apa. Nasi lemak pun tak apa.
contohnya lah kan. Tapi kita ni bila sebut nak buat jam, nak buat itu, nak buat ini, nak buat itu dah. Jadi tu jadi payah tu. Orang yang simple, sekali sorry saya dah sebut juga. Orang jemput saya untuk apa ni? Orang jemput saya untuk jamu raya. Orang kita bayangkan jamu raya. Macam-macam ada. Kita bayangkan. Bila saya pergi tu, duduk. Kita ada apa? Macam tak ada apa, saya kata dalam hati saya. Kejap nak bubuk mihun dalam mangkuk. Mihun saja dia jamu tak? Kita pula nak jamu raya. Semua benda nak buat. Semua benda nak beli. Semua benda nak tempah. Kalau mihun saja. Lebih bingga awak kalau mihun. Cili sos dalam botol. Dalam mihun pun bukan dalam apa-apa pun. InsyaAllah. Happy dia boleh panggil orang makan. Mihun goreng. Ni muslimat depan saya ni kalau nak jamuan air raya, bagi makan mihun saja ke? Macam-macam tak? Ha. Okey, tak ada apa pun. Tak ada pula. Minta maaf ustazah, mihun aja ada. Tak ada. Saya bagi dia. Ya, dia gembira. Nak Zina kata maaf lewat masuk. Tak apa nak Zina. Tak ada masalah. Ya, nak ceritanya. Hati kita yang paling penting. Hati kita kecil tapi sebenarnya kita ada taman dalam hati kita. Ya? Memang kita besar, kita tak rasa. Masalah bila sesuatu nak buat kebaikan, tak rasa payah. Mudah saja, jalan aja. Sekadar kemampuan yang ada pada kita. Ya? Ha, itulah muslimat semua sajalah. Kadang-kadang kita perempuan yang paling boleh buat benda-benda dia banyak itu. Orang lelaki jarang kata dah. Rumah kita sempit ya, nak buat apa. Tak, jarang orang lelaki. Dah, dia tak kata gitu. Dia tak kata. Kita, orang perempuan yang selalu akan cakap macam tu. Tu anak-anak pula. Tak beri kerjasama pula tu. Bila cakap je, mak, kita orang tak nak. Ha. Ha, terpulang pada mak dengan abah nak buat, mak dengan abah aja yang buat. Kita orang ada hal. Dia janji dengan kawan-kawan nak keluar. Habis. Masak kita. Allah, masya Allah. Anak-anak kita tidak gitu. Kita bincang dulu. Dah, nah, sesuai kita. Tapi nak ceritanya, orang yang hatinya besar dengan hati yang kecil tak sama. Orang hati besar tidak ada masalah. Nak buat benda baik, boleh insyaAllah. InsyaAllah boleh insyaAllah. Ha, macam itulah. Okey. Baginda SAW selalu mengingatkan umatnya supaya menjaga kebersihan rumah agar kelihatan padanya syiar Islam yang menghendaki pemiliknya supaya menjaga kebersihan dan menjadi lambang untuk membezakan seorang Muslim dengan yang lain, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting ya, soal kebersihan. Sebab hal lain tak apa, nak bezakan rumah orang Islam dengan orang bukan Islam tentulah jauh beza dari segi kebersihan. Sebab kita nak solat mesti bersih. Bukan sekat bersih rumah, pakaian kena bersih, tubuh badan kita kena bersih, tak boleh main-main kan. Itu syarat dalam Islam ya. Jadi dalam Islam Nabi suka sangat mengingatkan tentang kebersihan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha tayyibun yuhibbut tayyibi tayyiba nazifun yuhibbun nazafa karimun yuhibbul karama jawadun yuhibbul juda banazifu afniyatakum bala tashabbahu bil yahudi. Sesungguhnya Allah SWT itu baik dan dia suka kepada yang baik. Dia itu bersih dan dia suka kepada yang bersih. Dia itu murah hatinya dan suka kepada orang yang murah hati. Dia itu dermawan dan suka kepada orang yang dermawan. Lantaran itu, bersihkanlah halaman rumah kamu dan jangan suka meniru kaum Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita pun tak ada nak cakap, saya pun tak tahu bagaimana rumah orang Yahudi. Wallahualam. Ada segi kebersihan dan sebagainya. Tapi orang Islam sepatutnya bersih. Tapi nampaknya orang bukan Islam sekarang pun bersih juga dah. Alhamdulillah lah. Kalau dulu boleh tahan. Jiran-jiran kita lah maksudnya kan. Okey, alhamdulillah. Menunjukkan kemewahan dan kemusyrikan. Ha, tu, ya.
Tiada apa-apa bagi seorang Muslim untuk menghiasi rumahnya dengan bermacam-macam jenis bunga serta ukiran dan gambar-gambar halal. Tak ada salah. Eh? Nak ukiran-ukiran yang tak ada, tidak apa ni, tidak haram, boleh. Bunga nak bubuh bunga macam mana? Bubuh, tak ada masalah, ya. Dan ukiran-ukiran dan gambar-gambar yang halal. Nah, tapi kalau yang tak halal, jangan. Haram hukumnya, eh? Contohnya patung. Nah, sebagai contoh ni dia nak bincang tentang patung dulu sebelum hal lain, eh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 32, katakanlah hai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah SWT yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Maknanya Allah tak suka, Allah suruh kita menghias rumah kita, tak apa. Hiaskan masjid cantik, tak apa. Tidak ada masalah. Jadi Allah tak suka kalau orang kata yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Allah suka. Jika dia sukakan perhiasan yang cantik untuk diletakkan di rumahnya, pakaiannya dan apa saja yang ada kaitan dengan dirinya, boleh. Seorang Muslim, jika tidak salah, jika dia sukakan perhiasan yang cantik untuk letakkan di rumahnya, pakaiannya dan apa saja yang ada kaitan dengan dirinya, boleh, tak ada apa. Eh? Nak letak bunga yang cantik semacam mana pun boleh, jangan patok. Eh? Bunga tak apa, sebab itu kita rasa, ataupun ukiran daripada bunga-bunga ke, tentang bunga ke, apa kita kata, pemandangan. Tasik, air terjun dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Bila kita lihat gambar tu, ya Allah, hebatnya engkau ya Allah, ya, menjadikan air terjun ni berturun tu tiap-tiap saat, detik, tak pernah berhenti. Kita tengok kan, eh? Cantik. Jom pergi mana gitu, Padang. Padang ke cantik air terjun dia, kan? Masya Allah, ya. Isam, Yahya, Izan. Okey, eh? Mana? Tak apa. Bila kita lihat tu, kita rasa kagum. Dengan kehaibatan, apa ni? Macam mana kita nak kata? Allah ni, dia menghias bumi ni dengan begitu cantik sangat. Tengah-tengah tu kita tengok macam sawah padi contohnya, macam kapet, eh? Ha, kejauh dah memang macam kapet. Kita tengok orang duk tunjuk pergi ke Madinah apa semua dan dalam perjalanan tu pokok apa batu-batu mereka hijau. Sebab di tepi-tepi tu ada lumut-lumut kan, hijau. Ha. Sesengah di celah-celah tu ada pokok bunga, ya, berbunga. Ni cantiknya bunga tu. Kita duk, saya duk tengok. Maksudnya dalam keadaan walaupun kita kata padang pasir, tapi bila dalam keadaan bila hujan, kerap ke tu sekarang ni kan di Mekah selalu hujan. Madinah pun dulu jarang hujan. Sekarang ni hujan. Jadi pokok-pokok hijau. Dan dikaitkan juga dengan tanda-tanda dekat dengan kiamat. Sebab dulu Mekah dengan Madinah ni kontang. Bukit dia ke bukit batu sungguh lah. Bukan bukit macam kita ni ada pokok. Betul tak? Bukit dia orang memang batu sungguh. Kita tengok sekarang ni, kita pergi sekarang ni, InsyaAllah. Nampak hijau daripada jauh tu, nampak hijau. Rumput-rumput yang hijau. Alhamdulillah. Dulu rasa pelik dulu. Kena apa-apa kena tanam belakang kat dia sana dulu. Sekarang ni insya-Allah kita tengok. Alhamdulillah. Kalau kaitan dengan nak kiamat pun, kita pun tahu dunia dah tua sangat. Zaman Rasulullah dulu dia kata sebagaimana dekat antara jari telunjuk dengan jari tengah. Berapa lama dah? Sibuk 400 tahun lebih dah jarak masa yang Allah cakap pada kita yang maksud kiamat ni dekat. Sebagaimana jari telunjuk dengan jari tengah, dekatlah maknanya. Dan tapi sibuk 400 tahun lebih dah. Jadi kalau kata tua tu, sangat tua dah dunia ni. Nak kiamat pun kita rasa memang pun. Tapi berapa lama, Allahuakbar. Mungkin peringkat anak cucu kita pun tak tahu lagi, kita tak tahu, betul tak? Peringkat kita tidak. Jangan berhenti kerja tau sebelum habis kerja. Pasal nak kiamat dah besar-besar, saya nak berhenti kerja dah, saya nak beribadat pada Allah. Jangan. Anak-anak kita pula, saya tak nak, kita orang tak nak sekolah dah mak, sebab dah nak kiamat, dah buat apa belajar tinggi-tinggi pun. Berhenti, tunggu tak kiamat, tunggu tak kiamat, tunggu tak kiamat. Betul tak? Jangan. Belum tiba masanya. Siapa yang nak buat apa, buatlah.
Rasulullah kata, kalau nak tanam apa pokok, tanam je lah. Tak takut kata, saya dah tua nak tanam pokok, bila nak makan? Kita tak makan tak apa, anak cucu kita makan. Sebab datuk nenek kita beringat dulu dia tanam macam-macam dah. Tanam semua, pokok-pokok, pokok kelapa contohnya, pokok durian. Learn ni je lah orang tanam, apa orang apa tebang pokok durian, tanam balik. Tu memanglah tu dari segi dia punya lah. Tapi nak ceritanya, orang tua dulu dia beringat semua dia tanam. Untuk siapa nak makan ni, Tok Cik tanam dah nak apa tu, dah nak mati dah, tak apalah anak cucu Tok Cik nak makan, dia kata. Saya lagi cakup lahan-lahan nak tanam apa, pokok kelapa. Kelapa kan lambat. Tapi dia tetap tanam sebab fikirkan anak cucu dia nak makan. Dia begitulah Rasulullah kata, tak apa, tak tanam tu tanam je lah, tak ada masalah. Jangan fikir hak kiamat tu, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ada satu ketika dulu orang yang kerja nak berhenti kerja kan? Tak ada. Sebab nak kiamat dah. Tak payah kerja ustazah, nak kiamat dah, tak guna kita kerja pun. Jangan macam tu. Oh, dia orang target 2015. 12. Ada ingat juga dulu. Maknanya belum sampai masa, bukan manusia yang menentukan. Tidak. Betul tak? Cuma Allah beritahu tanda-tanda. Belum lagi. Tanda-tanda. Sebab kita beringat. Dah, belum kiamat lagi, tapi tanda-tanda nak kiamat. Tu je. Kau tanda-tanda, tanda-tanda nak datang kiamat ke apa dia nak silah. Ada lain tu. Tanda-tanda kiamat lain. Tanda-tanda nak kiamat lain. Tanda-tanda kiamat, itu dah bergulung, gunung, ganang, apa semua. Itu dah tanda, dah memang tanda hari, itu hari kiamat dah. Mungkin sempat manusia nak melihatnya kan? Melihat. Mati dulu. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahawasanya orang yang mengandung pun boleh gugur kandungan. Padahalnya begitu kuat Allah letak dalam rahim seorang perempuan tu, boleh disebabkan kegoncang kuatnya tibanya hari kiamat ini. Okey. Jadi nak hias apa-apa boleh, tak ada masalah. Tengok, Rasulullah SAW telah bersabda hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada dalam hatinya seberat zarah dari sifat sombong. Okey. Lalu bertanya seorang lelaki, sesungguhnya seorang lelaki suka jika mempunyai pakaian yang bagus dan kasut yang bagus. Bagaimana hai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah SWT itu cantik. Dia suka kepada yang cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, Allah suka pada yang cantik. Tak nak dia sebut Islam, serebeh. Kan? Tak kemas. Islam tu cantik. Allah itu cantik. Nabi itu kemas. Betul diceritakan Nabi bawa sikat ketika berjalan. Bayangkan. Kita ni orang bawa sikat, kira orang yang orang yang memang menjaga dirilah, betul tak? Ada orang tak kisah. Sikat-sikat rambut. Dah, sudah. Tak payah lalu sikat. Berminyak jauh sekali kan. Ada orang gitu. Tapi Nabi ni dia apa? Dia memang kemas. Seorang lelaki yang sangat kemas, handsome, ya, yang menarik. Dia jaga semua apa yang Islam nak tu dia jaga. Ya, tidak dalam keadaan yang comot, tidak ya. Tidak kemas, selalu sentiasa kemas. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, riwayat Abu Daud, lalu datang seorang lelaki yang cantik rupanya seraya berkata, sesungguhnya aku ini memang menyukai yang cantik dan aku sendiri telah diberikan rupa yang cantik sebagaimana yang kamu lihat sehingga aku tidak ingin ada orang yang mengatasi kecantikanku meskipun dengan seutas tali kasutku. Wah. Apakah demikian itu termasuk sombong diri hai Rasulullah? Baginda Zainal menjawab, tidak. Akan tetapi sifat sombong itu ialah menolak kebenaran serta menghina orang lain. Nak cantik tak apa. Kita suka cantik tak apa. Tak ada masalah.
Eh, tapi menolak kebenaran orang tu cantik, kita kata tidak, ah ha, tu tak boleh. Ha, orang semua cantik, jadi alhamdulillah Allah berikan dia. Kan? Ha, jadi kalau kita nak menafikan dia tu kaya, mana kaya, sombong pun, kita dengki. Ha, alhamdulillah memang nampak senang dia sekarang ni, alhamdulillah. Nak jerih lelah dia bekerja suami isteri, ya. Akhirnya mereka percaya, alhamdulillah. Ha, tu ni. Dia kaya, orang lain kaya lagi. Ha, tu memang berdeki tu. Kalau macam tu lah, kalau punya ayat kan, dia kaya. Tak kaya, orang lain kaya lagi. Ha, tak boleh, tak boleh main tu. Tak boleh cerita apa-apa dah tu, dah. Ha, tak kira kita kata, alhamdulillah, saya pun seronok tengok dia kaya sekarang. Alhamdulillah, dulu susah. Eh? Anak-anak pun dapat susah. Sekarang ni semuanya alhamdulillah. Ha, tak apa. Mana kita gembira dengan kekayaan dia. Tapi kalau kita tak suka, itulah jawapan kita. Dia kaya. Tak dunia ni ramai dia orang kaya. Aku tak heran. Jangan sampai macam itulah kebencian kita kan. Dia... Orang tak boleh nampak dalam hati kita, tapi orang boleh dengar daripada kata-kata kita. Kita ikhlas, kita tak suka ke, kita sombong. Kata-kata kita itulah yang terlahirnya. Tidak. Padahalnya, kita tak nampak pun dalam hati dia macam mana. Kita tak nampak. Tapi kata-kata itu menggambarkan apa yang ada dalam hati. Kalau macam tu, ada tak payah pujilah orang tu depan dia. Awak pun kaya juga kan. Dahlah kaya, murah hati. Ha, tak payah puji, tak payah puji. Tak boleh pula. Tak ikhlas. Ikhlas kan. Ha. Parah pula, betul tak? Apa yang dimaksudkan dengan menolak kebenaran itu ialah tidak mahu tunduk kepada kebenaran meskipun telah nyata serta suka merendahkan orang lain. Ini kerana Islam tidak suka manusia berlebih-lebihan dalam apa jua sekalipun. Nabi SAW juga tidak merelakan rumah orang Muslim itu mempunyai kemewahan yang berlebih-lebihan. Hingga sampai ke peringkat pemborosan yang sememangnya dilarang oleh Al-Quran dan Al-Quran Al-Karim. Atau terdapat berhala-berhala di dalam rumahnya yang diperangi oleh agama Islam dengan senjata. Ya? Pinggan mangkuk dari emas dan perak. Ha, walaupun nak bunyi keluarga, tapi dia masih cita-cita macam tu dulu. Kegemaran manusia ni apa? Okay, Hazizah Hussein. Okay. Pinggan mangkuk dari emas dan perak. Islam mengharamkan penggunaan bekas dari emas dan perak serta tempat tidur dari sutera di dalam rumah orang Muslim. Nabi SAW melarang sesiapa yang menyeleweng dari jalan ini dengan ancaman yang keras. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya. Saya baca hadis, saya baca maksud saya. Sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan memakai bekas emas dan perak, maka akan bergelegaklah di dalam perutnya api neraka jahanam. Ada riwayat Muslim. Tak ada kot mahal-mahal sekarang. Tak mampu orang nak buat, kita kata. Tak, tapi kalau orang kaya, bukan satu benda mustahil lah. Kita kata tak. Kita ni nak ada besar janggut udang pun susah. Lagi pula emas-emas sekarang ni. Tak main lah. Tak singgah dah kedai emas. Kalau dulu singgah je kat tanya-tanya khabar je kan. Takut lah. Bulan-bulan depan kau ada duit kan, boleh beli tak. Singgah je. Sekarang ni tak berani singgah. Pergi sebab perik ke dia ada kedai emas. Apa tu? Apa po? Pokong kan? Masuk, masuk puan. Masuk puan. Masuk. Murah, murah. Apa tengok 308 satu gram. Nak beli gapa satu gram? Nah, apa benda satu gram kan? Cincin berharotan pun tak cukup dengan satu gram. Paling-paling 2.5 gram kan? Dah. Tu je lah pakai tu dah. Ya. Tapi kita tengok kat Mekah mewah nampak barang kemas eh. Lepas tu tayang gitu je. Tapi tak ada rompakan kan. Terbalik pada masjid. Mas kan. Kata murah ke. Sekarang tu tanya dengan Yah. Masuk ke dalam mas dia tanya. Berapa ni? Gelang kecil je. 4,000.
Ingat kotlah murah dia. RM4,000. Ha. Tak payah ya, tak payah. Beli sana saya kata kat dia. Dubai kau kau bawa pergi kedai emas apa kan. Padahal, ui tak mampu. Cicin pula rotan pun tak mampu nak beli. Tapi nak ceritanya, mewah nampak dia orang dengan emas perak. Kita emas kan. Lepas tu dah dengan pengawal tunggu dah. Lepas tu, bukan duduk luar-luar macam tu dah. Dah cermin gitu dah. Ui tidak. Dalam, macam dalam penjara lah. Orang yang jual tu dalam penjaranya. Nampak kot dalam cermin yang dalam tu je lah. Punya dari segi sebab benda mahal. Kalau sekali rompak. Kan? Oh, banyak mana nak? Janoma, Anita, Rani Idris, Anita Saleh, Nur Zarinawati. Okey, jom kita tengok. Eh? Siapa nak, siapa ada pinggan emas, jom jual. Ada sudu emas, jual. Garpu emas, jual. Eh? Haram pakai. Habis tu kalau barang kemas perempuan, tak apa. Tak ada masalah. Lebur, barang kemas. Orang tanya pula, kan pinggan yang tepi-tepi tu macam ada emas sadu kan? Pertama, ori tak ori satu hal. Eh? Yang kedua, kalau betul emas, kita bakar. Ha, kalau keluar emas tu, emas tu. Ha, jadi kalau dia mengalir keluar emas sadu orang tu, kalau boleh dipisahkan, boleh pakai. Karena emas tu dia cairkan, betul? Bakar tinggal. Tapi yang kata sebut apa ni emas berapa-berapa karat dia panggil 24 karat eh. Ha. Tak adanya pun eh, bukan emas pun. Kalau warna je dah. Yang merah tu macam warna emas eh. Tapi kalau betul haram eh. Sebagaimana Nabi pernah sebut. No. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Huzaifah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita meminum dalam bekas yang diperbuat daripada emas dan perak atau kita memakan di dalamnya dan melarang kita memakai kain sutera nipis serta sutera tebal atau duduk di atasnya. Duduk atas katil yang letak. Ha, sutera tu pun tak boleh duduk eh. Ha, orang lelaki. Ya, eh, apa-apa boleh. Ya. Eh? Dan melarang kita memakai kain sutera nipis serta sutera tebal atau duduk di atasnya. Baginda SAW bersabda kain itu untuk mereka, yakni orang-orang kafir di dalam dunia dan untuk kita di akhirat nanti. Dalam syurga nanti boleh pakai kain sutera, tidak ada masalah. Eh, sebab itu adalah pakaian orang kafir. Eh, kita pergi negeri Cina. Melawat dia apa dia bawa kita pergi tengok pak kilang sutera dah. Allah cadar daripada sutera, sarung bantal daripada sutera. Hak duit kita bawa semua tu tak boleh beli lagi. Punya mahalnya sutera ori. Kita ni sutera kapo dah. Tak apalah. Janji orang panggil sutera pun cukup lah. Tak apa, tak kisah. Tapi semua benda-benda tu haram untuk kita pakai ya. Ha, nanti kalau kita pakai sekarang akhirat Allah tak boleh pakai dah. Ya. Apa yang diharamkan ke atas pemakainya maka haram menjadikannya perhiasan. Pakai tak boleh, orang yang tukang buat tu pun tak boleh dan untuk menghias rumah pun tak boleh pun ya. Pengharaman terhadap pinggan mangkuk, bekas makanan atau alas tidur dan sebagainya adalah ditujukan kepada kaum lelaki dan wanita. Tak boleh. Ini kerana hikmah pengharamannya di sini ialah membersihkan rumah itu sendiri daripada segala macam kemewahan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah tepat sekali apa yang dikatakan Ibnu Qudamah dalam permasalahan ini, pengharaman tentang masalah ini ke atas kaum lelaki dan wanita bersumberkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang perempuan pun tak boleh juga. Eh, emas pakai boleh lah eh. Tapi makan dalam pinggan emas, cawan emas ke, sudu garpu, perempuan pun tak boleh juga. Bukan sekadar orang lelaki ya. Dibolehkan untuk kaum wanita memakai perhiasan emas dan perak kerana keperluan untuk menghias diri dan menampakkan dirinya cantik kepada suami mereka. Kalau ada yang mengatakan sekiranya alasan itu tepat, maka akan diharamkan juga bekas yang diperbuat dari batu yakut dan yang seumpamanya. Sedangkan batu itu lebih mahal daripada emas dan perak. Apakah jawapanmu?
Jawabnya, batu-batu yang mahal seperti itu tidak dikenali oleh fakir dan miskin. Karena itu hati mereka tidak terpengaruh apabila melihat orang kaya memakainya meskipun sesudah mereka mengenalinya. Kaitan di situ. Ya, kenapa antara sebab pengharaman? Sebab kalau rumah buat daripada emas, ya Allah. Orang miskin apalah mereka rasakan. Daripada batu tak apa. Walaupun kata-kata orang kampung tak tahu. Tidak. Kalau dia tahu pun tak apa. Tapi emas ni orang memang menilai. Kayanya dia. Mungkin boleh orang nak kata nak mencuri ke. Ataupun nak mengatakan dia itu dan ini dah. Jadi tak nak. Islam tak nak macam tu. Ya? Dia ada kata. Fakir dan miskin kerana itu di hati mereka tidak termengaruh apabila melihat orang kaya memakainya meskipun sesudah mereka mengenalinya. Selain itu, batu yakut itu sukar ditemui sehingga tidak ramai orang yang dapat memakainya, berbeza dengan emas dan perak. Jadi yang tak boleh tu antaranya kerana nanti orang miskin kata apa? Sebab dia mengenali emas ni, orang miskin dia ada barang kemas kan? Mereka ada emas. Kita hok tak ada gaji berapa tapi barang kemas tak ada. Nah, ada barang kemas kan senang nak jual, nak gadai kan? Ha tu. Sikit lagi, jika dilihat dari sudut ekonomi, hikmah pengharaman emas dan perak ke atas kalau lagi perkaranya jelas akan lebih berkesan lagi. Ini kerana emas dan perak adalah jaminan keuangan antarabangsa bagi mata wang yang Allah SWT jadikan sebagai ukuran bagi harta negara. Allah SWT menunjukkan kepada manusia dalam hal penggunaan sebagai satu nikmat daripadanya kepada manusia untuk mereka bertukar-tukar antara mereka dan bukan menyimpannya di rumah untuk perhiasan. Imam Al-Ghazali berkata dalam bab kesyukuran dari kitab Ihya Ulumuddin, sesiapa yang membelanjakan wang dirham dan dirhab dan dinarnya untuk mengumpul bekas dan pinggan mangkuk daripada emas dan perak, maka dia sebenarnya telah mengkufuri nikmat Allah SWT dan dia dianggap lebih buruk daripada orang-orang yang menyimpan wang untuk tujuan menyembunyikannya. Itu sekali ya. Jadi insyaAllah tak ada kita. Tak ada. Emas mahal. Tak boleh beli main-main. Contohnya seperti, saya habis kat sini ya. Contohnya seperti orang yang memaksa tuan hakim untuk bekerja menjadi tukang jahit atau tukang sapu yang biasanya dibuat oleh manusia yang hina. Maka dalam hal ini memasuki penjara lebih ringan daripada membuat kerja-kerja seperti itu. Ini kerana bahan-bahan tanah bakar, besi, timah dan sebagainya boleh menggantikan emas dan perak yang dibuat untuk perkakas itu. Dengan maksud menyimpan benda-benda yang cair supaya tidak mudah rosak, berosak. Mana boleh diganti. Kalau tak pakai emas pun tak apa. Ya? Sebab barang-barang daripada logam, daripada apa boleh gunakan untuk pinggan mangkuk dan sebagainya. Ini kerana pinggan mangkuk dan bejana dibuat bertujuan untuk menyimpan semua benda-benda yang cair itu. Tetapi tanah bakar, besi dan lainnya tidak cukup untuk dijadikan mata wang. Justeru sesiapa yang masih lagi tidak memahami maksud ini setelah difikirkan, tentulah akan tersingkir maksud larangan Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya tak bolehlah ya. Satu lagi saya habiskan. Barang siapa yang meminum dalam bekas emas dan perak, seolah-olah akan menggelegak di dalam perutnya api neraka jahanam. Janganlah ada seorang Muslim menyangka bahawa pengharaman itu bertujuan untuk menyempitkan ke atas mereka Muslim dalam hal rumah tangganya kerana perangai yang halal dan baik boleh dibolehkan kerana masih ada banyak lagi. Alangkah canggihnya bejana dan perkakas pakaian yang diperbuat daripada kaca, tanah bakar, timah dan lain-lain lagi. Lebih baik lagi lah. Ya? Nak banding dengan emas dan perak. Ya? Okay, insyaAllah next. Islam mengharamkan menyimpan patung. InsyaAllah. Situ kita akan berbahas panjang termasuk dengan gambarnya. Patung, hak patung tu ke, hak lukisannya, gambar yang diambilnya, yang selfie-nya. Jadi kita tengok balik, setakat mana boleh, setakat mana tak boleh. Sebab kadang-kadang kita jadi melampau pula, betul tak? Tak ada kerja pun ambil gambar, tak ada kerja ambil gambar. Jadi takut jadi rasa seronok yang lain.
bangga aku ni cantik, duduk selfie kejap tengok, kejap tengok, dia tengok, oh, ambil lagi. Siapa ada cokek gigi pun ambil gambar dah. Terpengaruh diri itu rasa cantik. Ha, itu tak boleh. Ya, tapi insyaAllah akan dibincang panjang cerita bab berkaitan dengan patung, simpan, buat. Ya, itu ada disebut dengan jelas nanti. Bulan depan. Bukan tahun depan. InsyaAllah ya, bulan 2 nanti. Sekiranya tidak ada apa-apa. Okey, terima kasih banyak-banyak. Khususnya kepada Pak Penganjur. Anda beri ruang kepada saya untuk tukar ya. Yang sepatutnya 2 minggu lagi. Terima kasih kepada sahabat yang sudi untuk buat tukaran itu. Atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Juga sahabat-sahabat yang ada dalam talian kita hari ini. Ada Siti Fatimah, kita ada Irma. Ada okey, Azizah Hussein dan sahabat-sahabat yang kita lain. Sahabat Ahmad Zain. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah mudah-mudahan ada masa ketika kita bertemu lagi. Salah silap minta dimaafkan dan insyaAllah mudah-mudahan ya Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita sepanjang kita berada di dalam taman-taman syurga ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selesai mari ini. Munira.